Sehatur Fazu Ahmad here. Woohoo! Woohoo! Jadi hari ini itu aku mau ngantri langsung pesenan masker by Fazu ke customer atau ke kamu yang udah pesen. Jadi mulai sekarang silakan komen ke bawah buat kamu yang pengen diantri langsung sama aku. Jadi kita akan ketemu langsung dan kita akan pakai masker beras by Fazu. Woohoo! Dan sekarang aku lagi ada di salah satu apartemen customer aku yang pesen. Dan aku lihat, oh ini kayaknya alamatnya deket. Setelah itu aku mau nganterin sendiri. Bagaimanakah reaksi dia ketika bertemu dengan ownernya masker beras by Fazu? Apakah dia tahu ini Fazu atau tidak? Coba saya mau telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Sore. Dengan Mbak Didi ya? Iya, benar. Dengan siapa ya? Ini saya mau nganterin masker beras by Fazu, orderannya. Ini. Oh oke, okay. Udah sampai ya mas ya? Iya, saya sudah ada di bawah nih mbak. Oke okay, oke. Okay. Saya lagi makeup. Ada yang jemput mas kali ya ke bawah. Oh gitu ya. Yang jemput namanya siapa ya? Namanya Mas Jamal. Oke. Okay. Oh cowok ya. Ya udah aku bilangin aku udah ada di. Aku tunggu di depan deh, aku tunggu di lobi gitu ya. Oke, siap. Ya, sama-sama. Yuk. Oke, Nur, kita udah telepon dan sekarang kita lagi nunggu orangnya untuk ke bawah. Kita langsung masuk aja. Ini aku ada di salah satu apartemen lah pokoknya. Dan tungguin aja pokoknya, kita lagi nungguin orangnya. Nah, buat kamu Nur yang mau, aku datengin langsung. Aku kirimin masker berasnya, langsung aja komen di bawah. Mereka kan pesennya 4 ya, 2 yang hitam, 2 yang beras Jepang. Aku mau kasih dia lebih, kita tunggu aja. Kita tunggu ke dalam. Oke Nur, kita nungguin orangnya. Alright, jadi silakan buat teman-teman yang mau komen mau beli masker beras by Fazu, silakan komen di bawah. Aku mau anterin langsung pokoknya ya, kita ketemu dan kita maskeran langsung. Nah, ini dia yang beras Jepang dan ini yang beras hitam. Oke, ada yang datang benar. Halo. Bang Jamal ya? Oh my god, man. Halo guys, apa kabar? Iya, tahu saya? Tahu lah. Siapa? Wazo, Wazo. Wazo, Fazu. Temannya Richus. Apa? Teman Icis. By the way, dia tahu gue dan ternyata yang beli bule Nur. Oke, Bang Jamal, ini pesanannya sudah ada. Boleh langsung saya mau kasih. Kalau kita maskeran bareng, mau nggak? Ya udah nggak apa-apa. Serius nih? Ya, coba aja ya. Kita coba ya, maskeran bareng ya. Let's go. Kita akan maskeran bareng sama Bang Jamal. Kita masuk ke... Gak apa-apa nih Bang Jamal? Gak apa-apa, ada hantu gak apa-apa. Satu. Serius? Assalamualaikum. Halo. Didi ya? Fazu. Halo. Ini berasa kayak rumah kaget ya. Bukannya kurirnya ya? Mohon maaf, ini yang punya langsung yang ngantar. Oh my god. Oke. Ini mana masker pesanan? Udah dibawa Bang Jamal. Tadi pesannya 4 kan, 2 yang masker beras Jepang sama 2 masker beras hitam. Iya, gua paling kamarnya sih beras hitam sih kalau. Beras hitam ya? Iya, saya beras Jepang gitu. Oke. Okay. Ah, ya ampun, aku masukin. Eh, ini enggak apa-apa nih. Boleh masuk. Enggak apa-apa. Tapi gua lagi agak berantakan baru abis kelar makeup ini. Iya. Mohon maaf, ini boleh lepas sendal apa enggak? Eh, Bang. Masuk aja. Oh, masuk ya. Masuk. Maaf di rumah saya soalnya enggak pakai beginian. Maaf ya, berantakan ini gue lagi make up dulu soalnya mau acara bukber sama Bang Jamal. Oke, dari ini konten terlalu luar biasa karena aku langsung masuk ke kamar mereka dan aku todong mereka untuk kamar Bang Jamal sih gue lagi main aja. Oh, gitu. Lagi main. Oke. Okay. Kita mau bukber bareng jadi gue lagi main ke sini. Jadi minta tolong dia turun buat jemput masker karena gue pikir kurir. Gitu ya. Sorry. Eh, by the way, komen dong kalau kurirnya aku gimana. Tapi kalau beras hitam sendiri gunanya apa sih sebenarnya? Dia banyak banget sih fungsinya karena dia kan kandungan antioksidannya lebih tinggi. Habis itu bagus untuk kulit yang berjerawat. Dia juga bisa meregenerasi kulit. Habis itu bisa memudarkan flek-flek hitam. Nah, itu sih gue yang paling penting flek hitam karena bekas jerawat gue lumayan banyak. Ini karena udah makeup jadi enggak terlalu kelihatan. Sekarang kita akan maskeran bareng. Eh, bentar, mau nanya dong kalau yeah. Misalnya Denur itu sendiri artinya apa? Nah, soalnya nama asli gue siapa? Nur Mahat.
mati. Oh, serius? Nur itu kalau kata bokap gue sih cahaya. Nah, benar. Jadi maksud lo manggil itu apa? Iya, Nur itu adalah cahaya dan aku anggap penonton atau siapapun yang ada di sini itu yang ngeliat aku itu aku anggap mereka cahaya buat aku. Cahaya yang menerangi aku ketika aku merasa gelap gitu. Okay, that's why I call everyone here is Nur. Sehat Nur, Fazu Ahmad here. Jadi gitu. Terpecahkan sudah ya misteri panggilan untuk para penonton. Iya. Soalnya gue pikir lo manggil gue langsung, hey Nur, hey Nur. Iya, iya. Banyak banget yang komen kayak gitu. Kak Fazu, Nur itu siapa sih? Nama aku Nur berasa terpanggil iya, gitu. Iya, 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 iya. Jadi buat teman-teman yang namanya Nur, aku seneng banget kalau kamu namanya Nur karena Nur itu adalah cahaya. Oke. Okay. Nur, sekarang kita akan pakai maskernya. Nah, aku akan langsung kasih tahu cara penggunaan masker beras by Fazu ini yang baik dan benar. Ini tadi Didi udah mau campur masker beras Jepang, sudah ada di sini. Kelihatan nggak, Nur? Ya, kamu coba kamu terawang dengan hati dan pikirannya. Ini kita taruh masker beras Jepang. Set. Oke, cukup. Ya. Nah, lanjut kita bisa gunakan masker beras hitam. Ini ternyata bisa dicampur. Itu beras Jepang. Oh, ini beras hitam. Kita lanjut lagi, ini kita taruh masker beras hitam ya. Aku sih takarinnya itu 1:1 ya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya kelebihan juga gak apa-apa. Segini cukup, dan sekarang kita taruh air. Boleh? Itu kayak ini sih, kayak chef lagi mau bikin apa gitu ya. Oh iya, karena jiwanya jiwa ini, jiwa masak sebenarnya. Chef berapa? Cukup? Iya cukup. Boleh teleponin temennya nggak? Pinjam sendok. Oke, mau. Sekarang pakai air selama jam. Iya. Kita aduk. Jadi warna hitam dong. Jadi agak keunguan gitu. Iya, ungu. Nah, ini warnanya bagus banget, keren. Makasih loh. Warnanya, Pak. Oh iya, saya pikir saya ya. Tolong dong komen saya lebih ganteng dari Bang Jamal. Nah, kurang lebih teksturnya seinilah pokoknya. Dan satu masker ini bisa kita pakai 2 sampai dengan 3 kali. Ya, Mas, harganya ini berapa? Harganya 15.000 aja. Murah kan? Just $1. $1. Tapi kalau maksud gue daripada kita suruh nanam berasnya, suruh bayar petaninya, suruh ngurusin lahan yang begini doang 15.000 murah ya enggak sih? Murah banget. Aku sempat dikomplain, "Jo, jangan kasih harga terlalu murah." Dia bilang, karena takutnya nanti produk kamu dipikir murahan, hasilnya kan bagus banget karena dia di rumah itu hampir pakai setiap hari. Dan dia, gue bilang, gue itu niatnya bantu, pengen bantu orang untuk terbebas dari jerawat gitu. Kayak project masker ini kayak project lillahi ta'ala gitu loh. Untungnya ada, tapi kayak ya gak usah ngambil untung banyak-banyak lah. Yang penting pegawai-pegawai aku bisa mendapatkan gaji yang cukup, aku juga cukup, udah. Intinya itu adalah kita pengen bantu teman-teman yang punya masalah kulit terbebas dari masalah jerawat. Karena aku tahu sendiri kayak punya jerawat itu sakit. Kalau kamu gak marah sekarang gak boleh pakai. Dia udah enggak sabar. Oh, iya. Berarti kita ngomong dulu dari tadi ya. Sekarang kita pakai aja. Didi mau ikut pakai apa enggak? Gua udah pakai make up. Pakai make up. Okay. Juga agak jerawatan ya. Biasanya sebelum kita pakai masker itu kita biasanya cuci muka atau enggak kamu bersihin pakai tisu basah. Bisa telepon temennya enggak? Oke, iya. Tisu basah. Oh, enak ya mau telepon temen tapi langsung orangnya paham. Emang harus pribadinya Bang Jamal kayak oke. Okay. Ini kasihan ya Bang Jamal aja yang dikasih, aku kan juga pengen tisu basah. Kamu juga maskeran. Kan tadi saya udah dari jalan gitu. Sekarang kita bersihin muka. Kalau yang orang enggak ada jenggot gimana? Di atas jenggot enggak apa-apa. Jangan, enggak usah. Kan malah susah dibersihin. Iya. Di jenggot juga enggak apa-apa. Ya udah langsung aja kita pakai ya. Pake. Langsung biasanya aku langsung pakai tangan gitu bismillah. Pakai tangan atau pakai nasi? Hah? Ini boleh pakai nasi boleh ya. Ini udah nasi ya, berasnya? Iya. Lu pikir aja sendiri. Bisa nggak? Okay. Telepon teman kamu cuci. Oke. Okay. Pakai tangan. Pakai tangan kalau, aja. Kayak gini, langsung. Boleh. Dijilat-jilat gitu. Astaga, jilat-jilat ya. Okay. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah bismillah di dalam. Karena Bang Jamal itu orangnya nggak suka mengumbar. Thank you.
Nur. Cakep. Sehat, sehat, sehat. Tolong komen sehat, sehat, sehat ya. Ini kita nunggu 15 menit. A few moments later. Dan ini udah kurang lebih udah 15 menit dan sekarang kita akan bersihkan. Ini kamu bisa bersihkan pakai air hangat, air dingin. Kalau airnya mau lebih panas lagi diomelin. Kalau gua sih kadang pakai air hujan. Oh iya. Jangan lupa mereka ini punya Instagram sendiri. Ini Bang Jamal Instagramnya di sini, ada Didi juga Instagramnya di sini. Pokoknya follow mereka berdua dan mereka berdua punya channel YouTube itu lucu banget, kocak banget, parah. Wajib nonton, akan terhibur dan sangat kocak banget pokoknya. Nggak usah, jangan. Linknya ada di bawah. Jangan subscribe, jangan, nggak sopan. Nggak sopan. Oke, sekarang kita mau cuci mukanya karena ini sudah cukup, aku rasanya udah. Ini belum terlalu kering banget, tapi sebenarnya sesuai selera. Kamu tunggu sampai kering banget atau enggak juga enggak apa-apa. Karena kalau misalnya udah 10 menit atau 15 menit sudah boleh dicuci. Yuk, kita sekarang cuci muka. Nur, by the way, kita udah selesai cuci muka. Rambut aku masih basah. Tolong komen di bawah, kira-kira kegantengan aku bisa mengalahi kegantengan Bang Jamal atau tidak. By the way, please komen. Oh my god, berasa jadi kayak adik kakak gitu. Beda ibu, beda itu ya, beda bapak ya. Dan ini hasilnya seperti ini, Nur. Setelah kita pakai masker, fresh banget ya. Fresh banget, gila, lembut banget. Karena kamu ganteng, Mas. Ganteng kamu. Kalau cantik bikin silau. Teman-teman, begini hasilnya. Oh my god, kayak oh, jadi kayak glowing gitu. Glowing banget sih. Oh man. Aku itu pakai masker itu kayak selalu merasa takjub selesai pakai masker. Dan sekarang aku mau minta komentar Bang Jamal setelah pakai masker aku. Kita close up. Iya, maskernya aku sekarang rasanya segar. Ini kayaknya sih udah yang merah-merah udah hilang ya. Wow. Yang merah-merah udah hilang. Terus bagus. 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 Mantap, cakep. Mantap, cakep. Suka nggak? Suka banget. Oke, nanti kita kasih lagi berarti ya kalau gitu. Kasih lagi. Gimana artinya? Kasih gratis apa charge duit? Bayarlah. Kasih lagi, kasih lagi. Kayaknya sih kamu kasih aku gratis. Iya, nanti kita gampang, kita akan kasih gratis. Pokoknya aku datengin ke rumahnya, aku akan kasih gratis masker semuanya. Makanya kalau kamu mau, berarti suruh mereka tulis alamatnya aja di bawah. Jangan alamat, tulis mau aja. Nanti kalau misalnya tulis alamatnya di situ, takutnya ada rentenir data. Oh iya. Jangan, jangan tulis alamat. Tulis apa dong? Kenapa? Nggak sopan. Get open, kata dia. Oke, Nur, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Follow Instagram kita bertiga, linknya juga ada di bawah. Subscribe mereka juga, mereka berdua. Dan subscribe aku buat kamu yang belum subscribe YouTube channel Fazlu Ahmad. Terima kasih sudah nonton video ini. Ada yang mau disampaikan Bang Jamal, Didi? Enggak, lu cuma satu utang ya, nanti tender MC bareng ya kita. Oh iya, iya, bener ya. Tolong, by the way, di sini biasanya ada klien. Tolong, kita itu MC berdua. Nanti temukan kita di suatu acara ya. Yes. Oke, okay, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Fazlu Ahmad. Bang Jamal. Saya Didi Mangurejo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.